Inspiring Nation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi kita bertemu dalam program Andi Academy, sebuah program dari penerbit Andi untuk kita dapat bersama-sama berbagi informasi serta ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi kemajuan nusa dan bangsa. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama menyimak sebuah diskusi yang cukup menarik. Diskusi ini, kali ini kita akan mengangkat satu bidang pertanian, yaitu mengenai salah satu tanaman gulma, yaitu meniran hijau. Oleh karenanya, sesuai tema diskusi kita hari ini, yaitu dahsyatnya meniran hijau sebagai antivirus dan mengobati berbagai macam penyakit. Nah, tentunya kita semua akan penasaran, karena selama ini kita mengenal meniran hijau ini sebagai tanaman gulma. Tanaman gulma sendiri pada umumnya identik dengan dampak negatif pada proses pertumbuhan tanaman inti atau tanaman-tanaman di sekitarnya. Nah, oleh karena itu, kita bersama akan membahas bersama dengan Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Jenderal Sudirman, Bapak Profesor Insinyur Lukas Susanto, MSPhD. Selamat pagi, Prof. Lukas. Selamat pagi, Mbak Nita. Ya, apa kabar, Prof? Sehat. Ya, baik. Terima kasih sekali Prof sudah disempatkan untuk kembali lagi mampir di Andi Academy. Dan ya, pada pagi hari ini temanya sangat menarik, yaitu tentang meniran hijau. Saya sendiri juga, meniran hijau bisa punya khasiat ya ternyata. Dan saya membaca tulisan Prof di situ, disebutkan bisa sebagai antivirus, mengobati berbagai macam penyakit. Tentunya ini akan menarik untuk kita diskusikan hari ini, Prof. Nah, sebelum kita masuk lebih lanjut tentang khasiat, kemudian meniran hijau ini juga sebagai antivirus, mungkin Prof. Lukas bisa jelaskan kepada kita, tanaman meniran hijau ini tanaman yang seperti apa, tumbuh di mana, karena mungkin sebagian kita mungkin sudah tahu ini tanaman gulma, tapi mungkin ada juga pemirsa TV Andi hari ini juga bertanya-tanya, ini seperti apa sih tanamannya? Mungkin Prof. Lukas bisa jelaskan pada kita bersama hari ini. Silahkan, Prof. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Sungguh suatu kebahagiaan bagi saya untuk dapat kembali berbagi pengalaman, karena memang ini jauh dari bidang ilmu saya. Bidang ilmu saya di kedokteran tanaman, tapi saya coba berbagi berdasarkan pengalaman yang saya alami di bidang kesehatan, dokter manusia, tapi secara herbal. Nah, awalnya mungkin sekitar 2013 kalau tidak salah, itu saya membeli produk yang mengandung meniran di apotek, kemudian tambah vitiligone dan ternyata kandungannya itu meniran. Kemudian saya cari meniran dan ternyata banyak jumlahnya. Nah, apa itu meniran? Saya coba share screen supaya bisa menjelaskan meniran ini. Ya. Ya, mungkin bisa dibantu untuk di full screen, Prof, agar lebih jelas visual untuk penonton kita hari ini. Jadi meniran merupakan gulma ladang. Ada di ladang di dataran rendah khususnya. Saya mencoba mencari di dataran tinggi, sekitar ketinggian di atas 1000, itu juga jarang dijumpai. Kebanyakan di dataran rendah. Ada sedikit, tetapi sangat banyak dijumpai di dataran rendah. Dan ini tersebar luas di seluruh Indonesia.
Ketika saya ke Aceh, juga saya menemukan meniran. Ketika saya ke Papua atau ke Ambon, juga menemukan meniran. Ketika saya ke Manado, juga ada meniran. Ya, jadi sebarannya sangat luas. Dan ini banyak dijumpai pada tanah yang baik itu subur maupun yang tidak subur. Ya, dan terutama di sudut-sudut jalan, di tepi jalan, di tempat pembuangan bahan bangunan. Ini banyak dijumpai. Meniran itu merupakan herba tahunan yang tegak, ramping, ya. Kemudian berwarna hijau muda sampai keputihan. Jadi ada dua, ada meniran hijau dan meniran merah. Yang kami coba bagikan nanti adalah meniran hijau, karena ini sudah kami alami sampai sekarang. Jadi sudah lebih dari 8 tahun saya mengkonsumsi meniran itu. Ya, kalau meniran itu dipanen, diambil, kemudian dikeringkan, maka daun atau mungkin bunga atau bijinya akan rontok. Dan itu adalah yang bisa dipakai untuk kehidupan meniran. Ini tumbuhan meniran, ya. Jadi banyak kasus itu. Bunganya berwarna hijau, kecil, kekuningan, ya. Ya, jadi ini berhubungannya terletak di ketiak daun, ya. Kemudian buahnya berbentuk kapsul, ini terdiri atas biji di dalamnya, ada yang dua, ada yang tiga biji, tergantung dari spesiesnya meniran hijau. Ini bijinya, ya, jadi bijinya cekung. Salah satunya cekung, ini kalau kita perhatikan ini cekung, ya. Jadi seperti terbelah menjadi dua, ya. Ini panjangnya sangat kecil, hanya sekitar 1 mili, sehingga membutuhkan ketelitian. Kalau kita maaf punya masalah di mata, maka harus menggunakan kaca pembesar atau lup untuk melihat biji ini, ya. Dan ditemukan di mana-mana meniran ini, dan ketinggiannya bisa sampai 180 meter di atas permukaan laut. Jadi di atas 1000 meter susah untuk ditemukan meniran ini. Kemudian meniran mengandung banyak senyawa kimia. Ini sudah diteliti oleh banyak peneliti di bidang kesehatan masyarakat, baik itu di Indonesia, khususnya di UNAIL, atau mungkin juga di India, di Cina. Banyak sekali. Dan yang terutama adalah nirurisid. Nirurisid ini merupakan senyawa bioaktif yang aktivitasnya antivirus, sehingga menghambat enzim reverse transkriptase ke HIV, AIDS. Ya, ini. Kemudian banyak ada lignan, ada filantin, ada hipofilantin, flavonoid, dan sebagainya. Itu ada di buku saya nomor halaman 31. Nanti bisa dilihat. Ini contohnya. Ya, jadi flavonoid misalnya ada quercetin, ada quercitrin, ada astragalin, katekin, dan macam-macam, dan fungsinya ada sebagai antioksidan, sebagai anti kanker, anti inflamasi, dan seterusnya. Jadi kalau kita melihat begitu tingginya kandungan bahan kimia di dalam meniran, maka sejak dulu memang sudah diproduksi, ya, oleh perusahaan tertentu dan dijual. Harganya sangat mahal. Satu butir kecil saja sekitar 2.000 sampai 2.500 rupiah. Itu. Makanya saya buat sendiri meniran. Manfaatnya banyak. Ada antimikroba, ada bisa memecahkan batu ginjal dan asam urat, antiinflamasi, pereda nyeri, pelindung hati, dan macam yang penting adalah imunomodulator. Sehingga ketika ada wabah atau pandemi virus, misalnya corona, ini manfaatnya sangat besar. Nanti akan saya sampaikan di belakang. Kemudian juga ke arah virus hepatitis, ke arah virus chikungunya, ke arah virus influenza, bahkan virus corona ini. Ya, jadi menghambat replikasi HIV, sehingga dapat digunakan untuk mengatasi para penderita HIV. Ada secercah harapan untuk penderita ini, sehingga mereka tidak perlu lagi
bersembunyi karena malu, karena takut dicemooh orang, tapi ini akan bisa membuat mereka akan lebih bersemangat lagi. Ya. Hanya ini yang harus diwaspadai, anti kesuburan. Jadi tidak disarankan untuk digunakan bagi wanita hamil, ya. Tapi setelah melahirkan tidak ada masalah itu. Ya. Kemudian merangsang pengaruh kontrasepsi, analgesik dan seterusnya, penurun lipid, antikonvulsan, diuretik, penyembuh luka, anti diabet dan seterusnya. Ya, ini apa? Takaran secara tradisional, ya. Bisa diminum setiap hari, ya, atau sehari dua kali, tergantung dari kasus yang dihadapi. Kalau untuk mencegah sakit dan sebagainya, diminum sehari sekali malam hari. Kemudian pada bubuk untuk diabetes juga sama itu, ya. Kemudian juga aman diminum tiga kali sehari, tidak ada masalah. Tergantung dari kondisi. Kalau kondisinya membutuhkan itu akan bisa dilakukan. Kemudian juga dapat menurunkan kadar gula. Ada beberapa testimoni nanti yang akan kami sampaikan. Betapa konsumsi ini akan dapat menurunkan HbA1c-nya, ya, untuk kadar gula ini. Kemudian juga dapat menurunkan tekanan darah. Jadi ini juga sangat hati-hati untuk tidak dikonsumsi oleh mereka yang punya tekanan darah rendah. Ya, jadi tidak disarankan untuk tekanan darah rendah. Kalau untuk tekanan darah tinggi, oke, karena dapat menurunkan tekanan darah ini. Ya. Dan ngantuk. Jadi kalau tidak bisa tidur, insomnia misalnya, dan harus tidur menggunakan obat-obat kimia, maka ketika minum ini akan bisa tidur nyenyak, bangunnya senang. Ya, hati-hati dengan ini. Beberapa wanita hamil tadi sudah sampaikan. Kemudian yang alergi, kemudian yang punya sel darah putih, itu juga harus hati-hati. Jadi tidak disarankan ke situ. Ya, kalau interaksi dengan obat yang lain itu bisa. Jadi dapat menurunkan kadar gula. Kalau misalnya menggunakan obat-obat kimia yang untuk menurunkan kadar gula, itu harus diselingi. Ada jeda waktu ketika menggunakan obat kimia, kemudian menggunakan obat minuman fungsional meniran ini. Kemudian pendarahan, ya, tadi tekanan darah rendah, kemudian juga menyebabkan kantuk, ya. Jadi kalau tidak bisa tidur, ini, ya, akan sangat nyaman sekali tidur, ini, ya. Kemudian rendah racun, kemudian yang penting adalah tidak ditemukan toksisitas pada bilirubin dan seterusnya. Kemudian juga toksisitas reproduksi diuji menggunakan nilai estrogen, progesteron, kemudian testosteron. Dan kalau banyak takarannya, ini juga akan berpengaruh kepada hormon-hormon kehidupan tadi. Ini saya dapatkan sekitar, saya menggunakan 2013, ketika 2019 saya mendapatkan kesempatan bertemu dengan Profesor Farmasi Gajah Mada yang sudah purna, dan beliau, saya cerita, kemudian beliau menyarankan jangan lebih dari 7 pohon, ya, karena itu akan berakibat kepada tadi, ya, hormon-hormon kehidupan ini. Ini ada beberapa teknologi praktis yang untuk bisa membuat, mau diseduh dengan teh, mau direbus, mau ditumbuk, mau digiling, dan sebagainya, ya. Kemudian digunakan untuk membuang air. Jadi kalau buang air kecil tidak lancar, sering berhenti. Jadi semacam kalau orang Jawa bilang anyang-anyang, ini akan bisa mengatasi masalah itu. Jadi untuk hepatitis dan seterusnya itu. Ini beberapa testimoni melalui WA yang saya sampaikan, ya. Jadi ada yang dari Kudus ini, karena dulu ketika Kudus lockdown, saya mengirimkan mungkin sampai 4 atau 5 kardus, 1 kardus 20 botol, 1 botol 1,5 liter ke rumah sakit Lukmono Hadi di sana, dan bisa mengatasi. Bahkan yang ini sebentar
ini bisa minta lagi karena dia kena penyakit lupus. Yang tadinya sakit-sakit, ternyata sekarang dia bisa segar lagi. Dan nanti ketika saya minta untuk dicek di laboratorium itu, ana sel dan ana profilnya itu negatif. Ya. Kemudian dari para dokter, ya, ketika pandemi berlangsung tahun 2020, itu rumah sakit swasta di Purwokerto juga lockdown. Dan para dokter juga minta untuk dikirim itu. Kami kirim. Ya, itu. Ini beberapa testimoni lagi ya, yang bisa disampaikan ke saya. Saya juga selalu memantau apakah ada dampak negatifnya atau tidak. Gitu. Sehingga saya bertanggung jawab terhadap pengiriman minuman fungsional Meniran tadi. Ya. Kemudian ini juga sama. Kemudian ini yang diabetes, ya. Jadi HbA1c-nya 6,5. Kemudian 3 bulan kemudian dicek ulang menjadi HbA1c 5,7 setelah 3 bulan mengkonsumsi. Jadi bisa menurunkan kadar gula. Niran. Ya, itu juga sama. Kemudian juga untuk sorry untuk yang kena kolesterol juga bisa turun. Kemudian yang kena HIV, ini ana tesnya negatif ya, ana tes negatif yang terkena lupus. Sehingga saya sangat bahagia sekali ketika dapat membuat orang lain yang kena penyakit yang sampai saat ini belum ada obatnya itu bisa sembuh. Ya. Ya, okay. Sampai sekarang sudah bisa sembuh. Oh ya, ya. Banyak sekali jadi, ya Prof ya, jadi, khasiatnya untuk ya, jadi itu, ini. Ada semua di buku. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan secara singkat tentang apa itu Meniran dan bagaimana kandungannya, bagaimana manfaatnya, dan seterusnya. Kami kembalikan ke Mbak Nita. Iya, oke, makasih Prof. Tadi Prof sudah menyampaikan secara singkat apa itu Meniran. Ternyata mungkin banyak dari kita sering mendapati tanaman ini di sekitar kita. Apalagi kalau lingkungan kita belum jauh dari sawah atau ladang, sepertinya banyak ya Prof ya. Ya, Prof, kalau tadi Prof sempat menyinggung juga khasiat Meniran hijau ini untuk berbagai macam penyakit, ternyata cukup banyak. Nah, apakah Meniran hijau ini sendiri potensial untuk dikembangkan secara khusus, dibudidayakan sebagai tanaman herbal, Prof? Ya, saya kira potensial sekali. Karena beberapa tahun lalu saya naik kereta, pernah melihat di sisi jalur kereta, antara Purwokerto ke Tegal itu ada yang membudidayakan meniran di sana di tepi hutan, jadi jauh dari jalan raya. Jadi ini tidak masalah karena ini juga merupakan satu paling tidak kita membantu untuk dapat menyembuhkan banyak orang dengan meniran, bukan dengan kimia, karena kimia juga tidak bisa mengatasi itu. Itu jadi bisa dibudidayakan ini. Nah, berarti meniran ini sangat potensial ya Prof sebetulnya untuk kita budidayakan sebagai tanaman herbal. Nah, kemudian untuk budidaya meniran hijau sendiri, Prof mungkin bisa cerita, mungkin lahannya harus bagaimana, kemudian bagaimana treatment perawatan untuk budidaya tanaman meniran ini. Mungkin dari penonton TV Andi nanti ada yang terinspirasi, Prof, untuk budidaya tanaman meniran ini sebagai tanaman herbal. Ya, budidaya meniran itu memang belum ada bukunya. Dan saya juga baru merujuk dari budidaya yang dilakukan di India. Mereka sudah membudidayakan meniran. Jadi pertama kita harus menyemaikan biji di tanah berpasir, kemudian dicampur dengan sersah atau dengan pupuk organik. Ya. Setelah bijinya bertunas, kira-kira tinggi sekitar 5 cm, baru dipindah ke lahan yang sudah disiapkan. Jadi lahannya harus disiapkan dahulu, dicampur dengan pupuk kandang, lalu dibuat guludan, ya, supaya kalau hujan itu juga akan terhindar dari genangan. Nah, tanamlah meniran. jarak tanamnya relatif, bisa 10 x 15 atau 5 x 20 dan seterusnya.
Ini biasanya 10 kali 10 atau 10 kali 15. Karena meniran seringnya tumbuh ke atas, tidak menyamping, ya, seringnya tumbuh ke atas untuk meniran hijau. Kemudian masalah pupuk, tidak banyak membutuhkan pupuk karena ini gulma. Jadi di awal saja ketika menyiapkan lahan untuk menanam, berikan pupuk kandang, pupuk organik. Dan setelah itu tidak pernah dipupuk lagi. Karena meniran dapat hidup pada tanah-tanah kering, pada tanah-tanah marginal. Ini meniran. Jadi sangat praktis dan sangat mudah. Kemudian dibiarkan sekitar 3 bulan. Kemudian kalau 3 bulan baru dipanen. Panennya itu akarnya dicabut. Jadi dengan akarnya, bukan dipotong saja. Cabut, kemudian cuci akarnya, lalu keringkan di kering angin, tidak di sinar matahari. Ya, ini yang saya lakukan di rumah, itu saya sampai menyimpan sekitar 10 kardus meniran. Itu kami keringkan dengan sinar, dengan udara saja, tidak di bawah sinar matahari. Ya. Nah, setelah kering, kemudian baru disimpan. Disimpan di kardus, atau mungkin mau dikirim ke toko obat Tionghoa, atau mungkin mau digunakan, itu enggak masalah. Tapi itu intinya di situ. Soal hama dan penyakitnya juga jarang sekali. Karena tidak pernah ada orang yang membudidayakan meniran. Sehingga sukar sekali mendapatkan data tentang hama dan penyakit. Tapi percaya, khasiatnya banyak. Ini. Itu enggak? Cukup menarik ya, Prof. Ya. Jadi ternyata meniran, kalau dari penjelasan Prof. Lukas barusan ini, tidak terlalu sulit membudidayakan ya. Kalau boleh tahu, ini lebih lebih cocok untuk tanaman di dataran rendah atau dataran tinggi ya, Prof. Ya? Minim Meniran sinar sangat, matahari atau yang berlimpah? Sangat cocok pada dataran rendah. Oh, Ini dataran meniran. Rendah. Ini. Dengan ya, sehingga, durasi sinar matahari, intensitasnya? Ya, sinar matahari. Dan biasanya kalau dataran rendah, kalau pas hujan, setelah hujan nanti setelah sekian hari akan muncul pertumbuhan meniran. Gitu. Jadi mencegah membutuhkan kelembapan juga. Ya. Oke, menarik sekali, Prof. Oke, kita lanjut lagi, Prof. Jika tadi juga Prof. Lukas juga sudah menjelaskan mulai dari potensinya, budidayanya. Nah, kita ingin tahu tadi sempat Prof. Lukas mengatakan juga berkhasiat untuk penyakit lupus. Kalau tidak salah, penyakit lupus itu juga salah satu dari penyakit autoimun. Nah, apakah ini juga ada perannya terhadap imunitas dan lain-lain? Ya, betul. Karena manfaatnya itu kalau dilihat dari buku di halaman 31, itu bisa untuk antioksidan tinggi, kemudian penghambat HIV. Sehingga sudah terbukti bisa digunakan untuk meningkatkan imunitas. Padahal imunitas ini yang paling penting. Kalau imunitas kita tinggi, kita tidak akan mudah kena sakit. Saya mengalami banyak pengalaman. Jadi ketika saya dari Tapanuli Utara, yang daerah dingin di atas ketinggian 1200, naik pesawat dari Bandara Silangit, kemudian tiba di Jakarta yang panas seperti itu, tidak pusing kepala. Ini, ya. Nah, kaitannya dengan anti penghambatan HIV. Ini penting sekali. Terus terang, saya sekarang sedang menyembuhkan yang kena HIV AIDS. Ada seanak muda di Jakarta yang tertular karena transfusi darah. Dia mengalami banyak kemunduran fisiknya, kemunduran mentalnya, tidak mau bergaul dengan orang lain, kemudian kurus tubuhnya. Kemudian saya coba kirimkan. 3 bulan tahun 2021, dari Oktober, November, Desember. Karena setiap 3 bulan dia harus cek ke dokter. Ketika dia cek ke dokter, dokternya aja heran. Kok bisa ribuan virus di tubuhnya sekarang menjadi ratusan virus? Minum apa kamu? Tapi dia belum mau jujur. Ya, nanti kalau sudah nol virusnya. Jadi akibatnya dia sekarang diberi kesempatan untuk ceknya tidak 3 bulan sekali, tapi 6 bulan sekali. Dan cek 2022 sekitar Juni, itu masih ratusan tapi sudah kecil.
Nah, ini tinggal nunggu cek terakhir di bulan Desember. Kalau memang itu bisa, akan bisa membantu saudara-saudara kita yang kena HIV AIDS. Ini. Jadi banyak sekali manfaatnya untuk meniran ini. Kali ya, itu Prof. Mbak. Ya, oke. Luar biasa sekali ya, ternyata bahkan untuk pasien HIV yang selama ini kita masih berpikir HIV ini belum ada obatnya, sehingga banyak dari mungkin teman-teman kita yang terkena HIV atau AIDS ini cenderung menarik diri seperti yang tadi Prof. Lukas katakan. Ya, ternyata bisa sangat menolong. Semoga berhasil ya Prof ini sampai yang besok Desember ya. Oke, Prof. Kemudian tadi Prof juga sempat menyampaikan tentang pada saat panen bahwa treatmentnya pun ternyata sederhana ya untuk meniran ini. Ini ada juga dari pemirsa kita yang mengatakan menarik sekali Pak. Selama ini saya pikir meniran ini adalah gulma sehingga saya buang dari pekarangan rumah. Ternyata khasiatnya luar biasa ya Prof ya. Nah tadi Prof sempat bilang setelah dicabut, dicabut seakarnya ya, kemudian hanya dikeringkan. Berarti pengeringannya pun tanpa sinar matahari secara langsung ya, Prof. Betul. Dikeringkan di ruangan Jadi atau di bagaimana? mungkin, kalau kita punya teras atau mungkin asal sirkulasi udaranya bagus. Oh, jadi tidak iya. lembab. Kalau lembab akan busuk nanti daunnya. Jadi taruh di teras yang terhindar dari sinar matahari, mungkin di garasi atau di halaman belakang, alasi dengan koran bekas. Letakkan di situ, ya, cuci, kalau mau cuci dahulu akarnya dari tanah yang melekat. Nah, itu pengeringan itu butuh waktu cukup lama juga, jadi mungkin sekitar 1 bulan ya, baru kering dan baru bisa disimpan. Manfaatnya juga sama, antara menggunakan meniran kering, meniran segar lebih pahit daripada meniran kering, tapi manfaatnya sama. Sama ya. Untuk takarannya antara meniran yang basah, meniran segar, dan yang meniran kering ini, takarannya apakah akan berbeda atau tetap sama, Prof? Takarannya sama. Sama. Yang membedakan takaran itu tinggi tumbuhan meniran. Karena ada yang tingginya sampai 1,5 meter. Saya mendapatkan banyak kiriman meniran dari sawah ketika sudah selesai dipanen, tumbuh banyak meniran. Dikirim ke saya oleh tetangga yang petani itu. Sehingga kalau tingginya lebih dari 30 cm, kita hanya butuh 2 pohon saja per liter air. 2 pohon per liter. Tapi kalau air. Iya, kalau hanya tingginya 30 cm, kita butuh 4. 4. 4 pohon dengan akarnya, baik itu segar maupun kering. Berarti yang dipakai ini keseluruhan dari tanaman ya, dari ujung sampai akar. Betul. Oh iya, oke. Dari ujung sampai akar. Tadinya saya sempat berpikir hanya daunnya apa-apa, ternyata satu tanaman penuh ya, Prof ya. Ya. Ya, oke. Itu Mbak. Kami gunakan satu tanaman penuh. Satu tanaman penuh. Nah, tadi sempat di Prof memaparkan tentang dosis-dosisnya ya. Kemudian, nah ini untuk dosisnya ini apakah memungkinkan? Jadi tadi dosis sempat 1 liter untuk kalau nggak salah 4 tanaman atau 2 tanaman kalau besar. Nah, apakah ada dosis khusus lain? Kalau tadi kan dicampurkan dengan air, apakah meniran ini juga ada dalam sediaan mungkin serbuk atau apa gitu yang mungkin tersedia? Memang ada di toko obat Tionghoa, ya itu ada dijual meniran dalam bentuk serbuk daun, ya. Tetapi kenapa tidak cari sendiri? Karena banyak di sekitar kita daripada beli, gitu. Kalau kita bisa cari, itu akan sangat ada suatu semangat untuk mencari, ada suatu usaha dari kita sehingga kita dapat membuat sendiri, ya tidak dalam bentuk kapsul atau dalam bentuk serbuk. Karena yang bentuk kapsul sudah ada yang dijual di apotek. Jadi silakan, gitu. Ya, baik Prof. Kemudian tentang khasiat. Nah, ini tadi khasiatnya banyak sekali. Mungkin ada pemirsa TV Andi juga yang tadi terlewat atau mungkin perlu untuk dijelaskan lebih lanjut. Nah, tadi misal yang saya catat di sini ada khasiat untuk batu ginjal.
asam urat. Kalau replikasi HIV tadi Prof sudah jelaskan ya. Nah, Ya. mungkin ada salah satu penyakit yang mungkin banyak diderita oleh sebagian masyarakat kita, yaitu asam urat dan batu ginjal. Mungkin Prof Lukas bisa jelaskan penggunaan meniran ini seperti apa untuk penyakit ini dan khasiatnya itu bagaimana? Ya, memang penelitian sudah cukup banyak, sehingga saya tidak meneliti secara khusus menggunakan misalnya tikus dan sebagainya terhadap beberapa kasus itu. Ya, tetapi dari pustaka kita bisa lihat dapat digunakan untuk mengatasi asam urat. Selama kita minumnya rutin, karena kelemahan herbal itu adalah tidak rutin diminum. Inginnya sekali minum langsung sembuh. Gitu. Tapi karena ini minuman fungsional, ya, dan bukan kimia, sehingga harus selalu rutin dilakukan. Jadi tiap hari minum, tiap hari minum, sehingga kita akan bisa merasakan khasiatnya ketika minum setelah beberapa hari, 1 minggu, 2 minggu, dan sebagainya. Ya. Karena banyak sekali kasus yang penyakitnya bisa sembuh setelah minum selama 3 kali atau 3 hari, misalnya. Ada yang sampai 1 minggu baru ada rasa, ada perubahan. Jadi kasus yang bisa diatasi dengan menggunakan minuman meniran ini cukup banyak. Tidak hanya kasus terkait dengan penyakit manusia karena virus, misalnya influenza, kemudian hepatitis, kemudian chikungunya, corona, bahkan HIV, AIDS. Tapi juga untuk mengatasi permasalahan diabetes, untuk mengatasi permasalahan tekanan darah tinggi, untuk mengatasi prostat, ya, yang buang air kecilnya tersendat-sendat itu, bahkan untuk mengatasi alergi. Saya dulu alergi makan udang, mesti gatal semua. Tapi sekarang saya berani, karena tidak ada lagi kasus masalah alergi terhadap makanan. Ini kalau ada peserta atau audiens yang alergi bisa diatasi dengan meniran, karena menaikkan imunitas tubuh ini, dan juga penyakit karena autoimun. Ini yang sudah ada dua orang yang sudah sembuh dengan autoimun karena dicek analisis ANA sel dan ANA profilnya negatif. Jadi bisa menggunakan bisa. Ini. Autoimun pun gitu. Juga autoimun pun juga bisa ya, dokter. Prof, ini ya. Tadi Prof Lukas sempat mengatakan salah satunya diabetes. Nah, diabetes sendiri kan seperti yang kita tahu ini identik dengan kenaikan gula darah, kemudian juga fungsi kerja pankreas. Nah, kalau dari meniran hijau ini sendiri, dia lebih berfungsi untuk menurunkan gula darah atau memperbaiki fungsi dari pankreas itu, dok, Prof, kalau boleh tahu. Kira dua-duanya. Jadi ketika ada teman saya yang mengukur dari gula darah menggunakan alat apa elektrik sampai 400, kemudian dia minta saya minum, kemudian turun menjadi 200, kemudian turun lagi menjadi 100, bahkan di bawah 100 sekarang. Tapi juga menyembuhkan pankreas atau kelenjar tiroid juga sama, karena HbA1c-nya itu turun. HbA1c itu kan ukuran untuk kelenjar tiroid gitu. Iya. Ya, jadi itu yang terjadi. Sehingga yang punya diabetes ini akan bisa membantu untuk mengatasinya secara herbal. Ya, oke. Itu. Ya. Baik, Prof, menarik sekali. Tadi kalau tentang durasi sendiri untuk setiap jenis penyakit itu apakah berbeda tergantung jenis penyakit atau kondisi pasien, kalau boleh tahu, Prof. Ya, durasinya sangat berbeda tergantung dari jenis penyakitnya, tergantung dari pasiennya. Kalau yang kena HIV AIDS dinyatakan positif, kemudian melakukan isolasi di rumah, dia hanya membutuhkan waktu 5-7 hari untuk bisa negatif, ya, dengan minum meniran. Kalau untuk HIV, untuk tadi HIV bisa tahunan itu, karena 3 bulan saja baru turun ratusan dari ribuan.
Maaf, maaf, Kalau untuk Prof, maaf, koreksi bentar ya. tadi yang di awal Prof sempat bilang yang 5 sampai 7 hari itu untuk yang HIV AIDS atau yang COVID. Yang COVID. Oh, yang COVID. Oke, ya. Ya. Untuk memperjelas, tadi sempat hampir sama Ya. ininya, ya. Oke. Ya. Jadi yang 5 sampai 7 COVID. hari ini untuk yang COVID, kemudian yang HIV Ya. AIDS yang beberapa bulan Itu atau lebih lama. tahun itu lebih Ya. lama ya. Ya, Oke. sudah hampir 1 tahun ini saya mengobati setiap hari minum sehari 2 kali, pagi dan sore. Ini. Anaknya sudah kembali normal dalam arti tidak minder, tidak menutup diri, tapi sudah aktif lagi bergaul dengan teman-teman lain. Tubuhnya juga sudah berisi lagi, tidak kurus kerempeng dan tidak malu lagi. Ini yang bagus dampak dari minum meniran ke arah karakter atau mentalnya. Ini, Mbak. Ya, baik. Menarik, ya. Kemudian tadi sempat juga Prof menjelaskan ada kontraindikasi ya dari meniran hijau ini. Nah, tadi kan kita khasiatnya banyak sekali. Nah, tentang kontraindikasi atau efek samping ini, mungkin bisa lebih dijelaskan kepada kita. Mungkin untuk penderita diabetes, apakah ada kontraindikasi atau tadi asam lambung dan lain-lain, atau ada penyakit bawaan khusus yang sebaiknya tidak mengkonsumsi meniran hijau ini? Gitu, Prof. Silahkan, Prof. Kontraindikasinya pada pasien yang menderita tekanan darah rendah Oh, tekanan darah karena akan rendah turun, ya. akan lebih turun. Kemudian juga yang akan yang sedang hamil itu akan keguguran nanti. Keguguran. Oh ya. Pengaruh di Ya, sedang kesuburan hamil. juga ya, berarti. Ya, itu Ada. jangan minum meniran. Oh ya. Oke. Jadi, Ya. ya. Sampai ketemu lagi. Maaf. Ini ada yang, oh, Prof meniran ternyata dari salah satu penonton kita, pemirsa, meniran ternyata bisa untuk alergi yang sifatnya hormonal ya, Ya, Prof. Saya betul. gatal-gatal karena udara. Apakah juga bisa ini? Ini ada yang bertanya. Dia dari Bisa. Maria, dari Ibu Maria, dia gatal-gatal karena udara. Bisa ya, Prof ya? Ya, bisa. Jadi tidak hanya udara, tapi alergi karena debu, alergi karena serbuk bunga, itu bisa bisa sembuh, bisa diatasi dengan meniran. Itu. Ya, baik. Kemudian tadi dosis juga sudah dibahas. Kemudian tentang kontraindikasi. Tadi sempat Prof paparkan ada dampak seperti mengantuk. Apakah itu dampak secara umum setelah mengkonsumsi meniran atau bagaimana ya, Prof? Ya, betul. Ini juga dampak mengantuk. Makanya setelah minum jangan mengendarai mobil, ya, karena mengantuk nanti. Jadi kalau mau minum setelah sampai di tujuan baru minum, sehingga akan mudah sekali tidur dengan nyenyak, bangunnya segar tubuhnya, tidak ada lelah dan sebagainya itu. Jadi malah Jadi ini sebaiknya juga bisa ngatasi yang om yang apa insomnia. yang tidak bisa tidur itu. Ya, insomnia berarti bisa ya. Insomnia, Ya. betul. Oke, oke, Ya. oke, oke. Khususnya para lansia yang tidak bisa tidur. Ini minum itu sudah tidur nyenyak sekarang. Langsung tidur nyenyak, bangun segar. Dok, ini masih ada pertanyaan juga ini dari pemirsa kita Ya. yang Oke. saudari Maria tadi yang tentang meniran untuk gatal-gatal yang sifatnya hormonal karena udara. Nah, dia menanyakan Ya. tentang dosisnya ini. Mungkin bisa Prof sampaikan lagi kepada saudari Maria ini. Ya. Jadi yang kami buat itu tadinya saya hanya merebus meniran saja. Tetapi ketika ada kasus COVID tahun 2019 bulan Maret, banyak isolasi mandiri yang mereka tidak suka makan. Sehingga saya tambahkan temulawak 40 gram untuk 1 liter. Nah, karena pahit saya tambahkan daun salam 5 lembar. Itu. Jadi ini direbus dengan 1 liter air hanya sampai mendidih saja. Tidak sampai turun menjadi 2 gelas dan sebagainya. Dengan api kecil, tidak menggunakan panci aluminium. Tapi menggunakan panci stainless,
panci glirik, panci kembang, atau panci tanah, itu tidak masalah. Kemudian setelah dingin disaring, masukkan ke dalam botol, simpan di kulkas. Karena bisa tahan lebih dari 1 bulan di kulkas. Kalau di luar paling hanya 5 hari sudah asam. Ya. Jadi saya sarankan masukkan di kulkas. Kalau tidak suka dingin, keluarkan 2 jam sebelumnya di cangkir. Atau kalau tidak, dihangatkan lagi, jangan sampai mendidih. Jadi mudah. Kemudian untuk dosisnya, minumnya, kalau untuk alergi, saya sarankan 2 kali sehari, pagi dan malam setelah makan, ya, malam sebelum tidur, itu minum itu. Tambahkan sedikit jeruk nipis dan 2 sendok teh atau 2 sendok atau 1 sendok makan gula merah cair. Ini resep yang saya gunakan dan nikmat, enak sekali, segar sekali, tidak pahit. Jadi ditambahkan gula ini, tidak apa-apa ya, Prof? Ya, ya pakai gula merah tapi gula jangan gula pasir. Oh iya, ya, gula merah atau gula, ya gula kelapa atau gula aren, tapi yang cair, dicairkan yang cair. dulu. Oh iya, oke. Ya. Baik, semoga bisa menjawab pertanyaan dari saudari Maria ya di sini tentang penggunaan untuk alergi. Nah, tadi juga dosis untuk, oh ya, ini ada yang menanyakan dosis untuk yang batu ginjal. Nah, batu ginjal, Dok. Maaf, Prof. Ini ya, ada kalau, yang menanyakan untuk batu ginjal, Prof. Silahkan. Ya, batu ginjal itu kalau dengan meniran bisa sehari 2 kali. Itu. Dan minumnya juga pagi dan malam kalau memang ada gejala batu ginjal. Itu bisa bisa seperti itu. Kalau hanya untuk mencegah, sehari sekali saja. Sehari sekali, ya. Kalau yang untuk tadi stamina, Dok. Tadi kan sempat dibahas salah satunya untuk antivirus, stamina. Nah, ini biasanya sehari berapa kali atau mungkin berapa hari sekali dosisnya? Saya sudah minum lebih dari 8 tahun. Tidak pernah sakit, tidak pernah ke dokter, tidak itu pernah ke rumah hari, sakit, Dok? Sampai sekarang. Tiap hari. Setiap hari. Satu gelas saja. Satu mug, tapi 3/4 mug isinya. Kemudian tambahkan jeruk nipis atau tambahkan gula merah cair. Dan minum sebelum tidur. Bangunnya segar. Ini. Okay. Ya, ini yang kami rasakan seperti itu. Ya, luar biasa. Baik, makasih banyak Prof. Lukas. Ternyata memang meniran ini sangat bermanfaat untuk kita. Jadi tanaman yang sebetulnya mudah kita temukan di sekitar kita, yang selama ini bahkan kita anggap sebagai tanaman gulma atau pengganggu, ternyata memiliki banyak sekali manfaat ya Prof. Ya, baik untuk menyembuhkan penyakit-penyakit kronis tadi, ada asam urat, batu ginjal, bahkan hepatitis, AIDS, COVID pun juga sudah ada yang bisa disembuhkan dengan meniran ini, Prof. Betul. Ya, baik, terima kasih banyak. Tadi juga Prof. Lukas sudah menyampaikan juga kepada kita tentang potensinya. Jika ingin dibudidayakan pun juga berpotensi untuk dikembangkan sebagai tanaman herbal ya, Prof. Ya. Betul. Ya, ya, baik, tapi Prof. Harus harus dipanen bijinya dahulu. Nah, untuk memanen biji harus dikeringkan menirannya dengan kering udara, bukan matahari, sehingga nanti bijinya akan rontok. Nah, biji itu yang kemudian nanti digunakan untuk menyemai, untuk menanam, dan seterusnya. Oh iya, gitu. Jadi untuk pengembang biakan lebih lanjut untuk budidaya ini, saat kita panen bijinya jangan lupa kita ambil lebih dahulu ya. Kalau bijinya sendiri, kalau seumpama tidak sengaja ada yang ikut kita rebus, untuk menjadi obat, masalah. Apakah masalah? Oh ya, nggak masalah. Tidak ada masalah. Oke, baik, Prof. Menarik sekali diskusinya. Mungkin sebelum kita mengakhiri sesi talk show kita hari ini, Prof. Lukas bisa memberikan closing statement untuk pemirsa TV Andi yang saat ini menyaksikan tentang meniran hijau ini dengan sejuta khasiatnya. Silahkan, Prof. Ya, baik. Kita semuanya ingin sehat. Dan sehat pun tidak sehat karena kimia. Dokter saja tidak mau kalau sakit menggunakan obat kimia. Dia ingin herbal. Nah, banyak sudah para herbalis mengeluarkan rumus atau dosis atau kandungan yang bisa digunakan untuk kesehatan.
tetapi mereka umumnya tidak menggunakan rumput. Kebanyakan menggunakan tanaman, entah itu tanaman yang untuk gula, diabetes, atau tanaman, ada tanaman daun Afrika, atau ada tanaman lain. Bisa saja menggunakan itu, tetapi itu tidak bisa ditanam di sembarang tempat. Tapi meniran itu ada di semua tempat di seluruh Indonesia. Dan itu rumput. Jadi tidak ada manfaatnya buat tanaman utama. Makanya gunakan rumput. Sehingga kita akan bisa sekaligus mengatasi gulma untuk tanaman utama, entah itu di jagung, entah itu di cabai, dan kita juga bisa menggunakannya sebagai minuman fungsional. Jadi, sehat secara minuman fungsional itu menjadi idaman dari semua orang, tidak hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Kita lihat saja di dunia, banyak orang yang menggunakan bahan-bahan organik. Ini. Satu lagi, saya juga menulis satu lagi yang sedang ada di penerbit Andi, yaitu menggunakan rumput mutiara untuk anti kanker, untuk anti tumor. Itu sudah diuji, sudah banyak yang minum ketika ada benjolan di tangan atau maaf di payudara, itu bisa kempes, bisa hilang setelah minum rebusan itu. Makanya saya tulis itu nanti. Ya. Kemudian juga untuk asam urat ada rumput padikan kebo. Jadi banyak sekali rumput yang bisa dimanfaatkan, tidak hanya sekedar mengganggu. Maka cara itu, manfaatkan tanaman yang ada di sekitar kita, karena itulah yang akan membuat kita menjadi sehat. Dan ada juga antioksidan, dan antioksidan itu yang akan membuat tubuh kita jadi segar, tidak pernah sakit, bahkan bisa untuk anti-aging. Saya umurnya sudah di atas 60. Ini. Jadi tapi saya menggunakan meniran sudah 8 tahun. Ada manfaatnya, ada pengaruhnya. Maka explore meniran yang ada di sekitar rumah Bapak Ibu semua, atau di kebun, atau di tepi jalan ketika pagi-pagi jalan sedang olahraga jalan kaki. Kemudian kalau ada meniran, cabut, kumpulkan, keringkan, kemudian akan bisa dipakai. Kalau ingin menanam juga ada caranya, sudah saya tulis di buku itu. Ya, jadi silakan kalau ingin mengenal lebih jauh tentang meniran, ada yang sudah saya tulis di buku tentang dahsyatnya, itu akan lengkap sekali. Sehingga kita akan bisa memastikan kita sehat secara organik dengan minuman fungsional. Itu, Mbak. Oke. Baik, Prof. Lukas, terima kasih sekali atas ilmunya hari ini, luar biasa. Kita semua mendapat pengetahuan. Jadi yang semula kita berpikir meniran hijau ini hanyalah gulma atau tanaman pengganggu di sekitar kita, ternyata memiliki banyak sekali manfaat. Dan tadi Prof. Lukas telah menyampaikan dalam talk show kita hari ini, manfaatnya apa saja, bahkan lebih dari itu beliau sudah menjelaskan bagaimana budidayanya, bagaimana penanganan pasca panen, dan lain-lain. Baik, terima kasih banyak Prof. atas waktu dan juga ilmu yang telah Prof. Lukas bagikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih juga kepada seluruh pemirsa TV Andi dan seluruh pemirsa yang juga tergabung dalam Zoom kita hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat bagi kehidupan kita selanjutnya. Akhir kata, saya Dwinita Andriastuti mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika dalam kami menyampaikan acara ini masih terdapat banyak kekurangan. Akhir kata, kami ucapkan sampai jumpa lagi dalam program acara kita berikutnya. Semoga kita bisa mendapatkan selalu banyak manfaat dari setiap acara-acara kita. Jangan lupa like dan subscribe TV Andi agar kita tidak tertinggal setiap informasi maupun acara yang disampaikan melalui kanal TV Andi. Akhir kata, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
Terima kasih.